bagus, memuaskan dari segi tactical approach untuk game ni. Walaupun kita bermain dengan pasukan Spanyol 3 quarter, tapi kita gunakan 3 quarter tu seperti kita akan bermain dengan pasukan Belanda dan juga Chile, quarter pertama, quarter kedua dan ketiga. Kita bermain seperti kita ingin bermain dengan Belanda. Keputusan 3-2 memuaskan dari segi tactical discipline para pemain. Tiga elemen yang saya perlu tekankan sebelum bermain dengan pasukan Belanda adalah ball speed, pergerakan bola kita, dan dua lagi adalah defending circle kita. Kita kena lebih tight marking dan juga lagi agresif tetapi dengan tenang, dan juga attacking circle kita, peluang yang kita tak kena gunakan dengan lebih baik, mendapatkan penalti corner ataupun cuba membawa bola ke arah penjaga gol. Harapan untuk perlawanan pembukaan lawan Belanda adalah untuk kita keluar bermain dengan tactical discipline yang tinggi untuk kita mencapai satu kejayaan performance kita, sebab pentingnya performance kita untuk kita membawa performance kepada game kedua dan ketiga. So our tactical discipline dan performance yang tinggi kita perlukan lawan Belanda.